dalam rumah saya. Masa saya duduk rumah lama dulu, lebih kurang 20 tahun, tapi memang tak selesa lah. Ini ruang tamu. Ruang tamu ni memang selesa sebab kalau kita keluarga yang ramai, kalau datang sini memang selesa. Dibandingkan rumah yang asal dulu, yang lama. Kemudahan surau baru ni memang cantik, dua tingkat. Kita ada kedai. Kedai ada lebih kurang 24 unit kedai dan pasar dua tingkat. Okey, alhamdulillah. Yang apa yang saya impikan dapat. Actually, masa awalnya memang rasa susah lah sebab fikirkan sebab yang rumah PPA1M ni dia berdasarkan pada undian. Masa tu saya just berdoa je dan akhirnya dapat jugalah. Perasaan memang happy lah, sangat gembira dan excited sebab yang ni adalah first home. Swiss pun rendah. Dan bilik air besar. Saya cuma nak ucapkan puan terima kasih lah kepada PM, kepimpinan yang ada sekarang ni, yang mana dia lebih nampak apa yang keperluan-keperluan OKU yang kami harapkan. Happy lah, panggil happy. Sekarang saya tinggal dengan anak, dengan suami saya. Sedangkan rumah sekarang memang mahal kan. Memang susah mau dapat harga macam ini punya. Terima kasih kepada kerajaan bagi kita rumah ini ya. Nama saya Deep Dos. Hello, hi. Saya dapat ni rumah PPRT, Maya suka gembira. Ini satu bilik, sini satu bilik, sini satu bilik. Sini bilik mandi ni. Duduk sini Maya selesa sini. Sewa bulan-bulan Maya kurang sikit lah. Maya suka saya. Maya happy. Saya dapat ni rumah PPRT di Perdana Menteri saya. Maya terima kasih saya. Terima kasih. Saya dapat tanah ni pada tahun 2013. Dalam masa 3 bulan kami berusaha untuk dapatkan geran dan alhamdulillah barulah kita memohon dengan SPM. Bagaimana yang kita tahu, Datuk Seri Najib terlalu banyak menitik beratkan tentang perumahan, terutama sekali perumahan bagi generasi kedua di dalam Felda. Hai, ini adalah rumah prima saya yang saya dapat penyerahan kunci pada bulan Januari yang lalu. Saya sangat berpuas hati dengan saiz ruang tamu ni dan saya berasa sangat teruja dan juga seronoklah. Makcik berasa bangga lah sebab anak makcik dapat rumah prima ni dengan mudah kan. Yang lepas-lepas tu duduk tengok anak-anak sahabat-sahabat tu tak dapat sampai lah pun ada ni, makcik berasa bangga lah. Masa dapat kunci bulan 1 dan saya rasa sangat teruja lah. Saya rasa macam impian saya untuk memiliki rumah ni dah tercapai. Makcik ni ucap terima kasih lah kepada Perdana Menteri yang keluarkan rumah prima ni untuk apa kaki tangan yang tak mampu kan nak buat rumah sendiri. Dan bila dapat rumah prima dengan harga yang rendah tapi dengan saiz dan juga saiz yang besar dan memang rasa sangat seronok lah. Dulu saya susah tetapi kerajaan bagi ya, selesa lah sikit. Rumah 3 bilik tapi memang selesa lah. Anda ni anak hak dekat tenir tu mai duduk rumah mula. Nombor 2 tu dah asrama. Suami pun kerja dekat di perumahan nelayan. Itu balik sebulan sekali. Ini balik seminggu sekali. Memang suka lah. Saya dan keluarga ni memang banyak-banyak terima kasih kepada BN kita kena bagi rumah perumahan nelayan ni untuk khas untuk nelayan. Saya tinggal dengan suami dan anak-anak ramai 7 orang. Suami keluar bekerja sebagai nelayan. Sebelum ni saya tinggal bersama mertua. Sekarang saya telah menerima rumah taman perumahan nelayan ni. Rumah ni 3 bilik, 2 bilik air. Anak-anak kami belajar pun selesalah. Mudah yang kerajaan bagi kepada kami. Kami amat berterima kasih kepada Datuk Seri Muhammad Najib, Perdana Menteri kita kerana membantu golongan miskin macam kami. Thank you.
ini dalam tahun 4 bulan lah rumah Pak Juni. Rumah lama tu terbakar daripada litar pitah, daripada TMB turun rumah bagi api. Luasan dia panjang 30, lebar 20. Tiga bilik, satu bilik 10 kaki, satu bilik 9 kaki, satu bilik 7 kaki setengah. Satu bilik mandi, satu bilik tanah. PM bagi rumah ni memanglah kita suka. Kita nak cari pemimpin ni, kita tak kira parti gapo sebenarnya. Tapi kalau pemimpin tu membantu rakyat, pemimpin tu lah kita akan pilih. Yang paling besarnya, PM lah.